ada satu pesan dan arahan yang saya rasa cukup unik Pastor Stephen kepada jemaat. Pastor Stephen memberikan arahan agar setiap pagi jemaat itu doanya itu harus melompat-lompat, bahkan menari-nari, bersorak-sorai. Nah, itu maksudnya seperti apa Pastor? Karena kan kalau pagi itu biasanya suasana kan harusnya teduh gitu Pastor ya, saat teduh, hening. Kok sepertinya bertolak belakang dengan arahan-arahan hamba Tuhan yang selama ini kita dengar. Kan kita tahu bersama orang-orang MLM juga multi level melakukan ini Pastor sebelum pagi hari. Mereka juga melakukan afirmasi. Iya, jadi penuh semangat. Nah, yang membedakan itu apa, Pastor? Antara kita dengan mereka adalah masa memulai hari kok harus dengan melompat-lompat, menari-nari. Buat apa? Iya. Loh, kalau kamu tidak bisa menikmati hasilnya ya. Saksikan Ruang Tiranus yang hanya tayang setiap hari Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat.